Dari cerita ini bisa nangkap nggak bu? Jadi ini sekalian, boleh jadi nih ya, ketika nanti kita meninggal kemudian kita dibangkitkan lagi kan, itu mungkin kita rasanya hidup ini cuma baru kemarin mimpi gitu kan bu, mimpi pernah hidup di dunia ini, dan kita bisa jadi menyesal, oh kenapa waktu kemarin tidak banyak ya ibadahnya ya, cuma segitu-segitu, kenapa kemarin gak ngirim berlian saja atau berasnya satunya gitu. Nah kita bisa misal begitu, dan bisa gak itu mau balik ke kerajaan lagi? Gak bisa ya, kita juga sama, nanti kalau sudah meninggal kan disebutkan itu ya bakalan minta kembali lagi ke dunia kan, barang sebentar, tapi kan tidak bisa gitu. Nah maka sekarang ini ya kenyataan kita hidup di dunia, nanti setelah kita meninggal itu hanya cerita. Sekarang akhirat itu cerita, dunia ini nyata. Setelah kita meninggal, mungkin kan ya akhirat itu nyata, dunia tinggal cerita aja. Nah maka mari, maka insya Allah kita tidak akan disibukkan dengan hal-hal yang sepele, hal-hal yang remeh-remeh. Dan bukan kemudian kalau orang yang beriman itu hidupnya bakalan enak terus, bakal kaya terus, bakal banyak uang terus, enggak ya. Ya, jadi jangan sampai kemudian kita berpikir, oh iya itu hidupnya enak karena rajin ibadah atau apa, belum tentu. Yang namanya rezeki itu sudah diatur, bisa banyak, bisa sedikit. Jadi orang beriman bisa kaya, bisa miskin. Ya. Jadi jangan berpikir nanti korelasinya sepadan. Saya kan sudah sholat rajin, saya sudah ibadah kenceng, sholat malamnya kenceng, kok rezeki masih begini-begini saja ya, misalkan.